Hai semua, kali ni saya nak kongsikan resepi roti kacang merah. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Hai semua, kali ni saya nak buat roti sausage cheese. Okey, jom kita tengok bahan dan cara penyediaannya. Okey, bahan-bahannya adalah roti gardenia, sausage, cheese, telur, serbuk roti dan minyak masak. First kali, canaikan roti sampai lepir. Tujuannya adalah bagi memudahkan kita menggulung roti nanti. Okey, seterusnya letakkan cheese di atas roti. Letakkan pula sausage. Sausage ni perlulah direbus terlebih dahulu ya. Kemudian bolehlah digulungkan.
Seterusnya, pukulkan satu biji telur. Kemudian celupkan roti pada telur. Dan seterusnya, salutkan roti dengan breadcrumb ataupun serbuk roti. Okey, serbuk roti ni daripada campuran dua serbuk roti. Okey, saya masukkan ni hanya anggaran sahaja ya, supaya roti sosis ni nampak menarik. Sukatan serbuk roti ni tak kisah ya. Kalau nak letakkan satu nisbah satu pun boleh, ikut pada cita rasa masing-masing. Kalau tak nak campurkan pun tak apa. Rasanya sama sahaja. Cuma untuk menjadikan ia lebih menarik. Okey, ini hasilnya yang sudah siap. Menarik kan colournya? Saya buat ni lebih kurang dalam 10 pieces. Dan kemudian bolehlah kita gorengkan dengan minyak yang panas. Tapi jangan terlalu panas sangat ya minyak ni. Sedang-sedang saja. Kalau terlampau sangat panas, ia cepat hangus. Balik-balikkan roti sosis ni supaya ia masak sekata. Seterusnya, bila sudah nampak agak kekuningan dan keperangan, bolehlah diangkat. Okey, dah siap pun roti sosis cheese. Okey, terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Hai semua, kali ini saya nak kongsikan menu sarapan pagi yang mudah serta ringkas dan pastinya sangat sedap. Okey, jom kita start. Thank you.
Hai semua, kali ini saya nak kongsikan resepi roti pisang menu sarapan pagi ataupun minum petang. Resepi ini sangat mudah dan cepat siap. Okey, bahan-bahannya adalah roti, pelanta, pisang, gula perang serta telur. Okey, first kali sapukan pelanta pada roti. Ini tak kisah nak guna banyak mana roti ni, ikut pada kuantiti yang kita nak. Kemudian letakkan ke atas loyang yang sudah dialaskan dengan baking paper. Seterusnya potongkan pisang. Pisang ni saya menggunakan 2 biji ya. Kalau tidak cukup boleh tambahkan lagi. Okey, tak kisah nak potong macam mana pun, ikut selera masing-masing. Bila dah siap, susunkan pisang pada permukaan roti tadi. Kemudian, saya taburkan gula perang ke atas roti tadi. Kalau nak guna gula pasir biasa pun boleh. Okey, last kali saya gunakan 1 biji telur, pukul telur ni sampai kembang, kemudian sapukan ke atas gula dan pisang tadi. Tujuannya supaya pisang tu melekat pada roti. Dan juga bila kita bakar nanti, ia agak kekuningan dan keemasan. Warna pun cantik. Dan step yang seterusnya, saya taburkan lagi sedikit gula perang tadi ke atasnya. Dan bakar lebih kurang dalam 20 minit. Okey, bakar 15 minit api atas bawah dan 5 minit lagi api atas sahaja pada suhu 180 ke 200 darjah Celsius. Okey, ini hasil yang sudah siap. Memang rangup ya, sedap sangat. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Hai semua, kali ini saya nak buat roti goreng inti sardin. Jom kita tengok bahan-bahan dan cara penyediaannya yang sangat mudah. First kali untuk sambal sardin, bahan-bahannya adalah 1/2 inci halia, 4 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar, 1 cili kisar, 1 paket sardin. Kalau nak gunakan sardin dalam tin pun boleh. Okey, jom kita start masak sambal sardin. First kali panaskan minyak, masukkan bawang putih, halia dan bawang besar. Tumis sampai agak kekuningan. Kemudian masukkan cili kisar. Kacau sampai pecah minyak. Masukkan garam dan perasa. Thank you.
masukkan asam jawa. Kacau bagi sekata. Bila sambal sudah pecah minyak, masukkan sardin. Okey, sardin ni saya sudah hancurkan terlebih dahulu ya. Kacau sampai agak kering. Kemudian, bila sudah kering, bolehlah kita padamkan api dan masukkan ke dalam bekas ataupun mangkuk. Step yang kedua, bancuhan untuk goreng roti. Masukkan ke dalam bekas 3 sudu tepung gandum. Kemudian, masukkan 2 sudu tepung goreng pisang jenama Adabi. Masukkan garam. Masukkan sedikit serbuk kunyit. Kemudian kacau bagi sekata. Masukkan 150 ml air. Masukkan air ni sedikit demi sedikit ya. Bancuhan seperti ini ya. Okey, kemudian step yang ketiga, potongkan roti kepada dua bahagian. Kemudian masukkan inti sardin. Kemudian lipatkan. Jika ada inti sardin yang terkeluar, bolehlah kita keluarkan menggunakan sudu. Bila sudah siap, bolehlah celupkan roti tadi ke dalam bancuhan tepung, kemudian gorengkan. Untuk goreng roti sardin, gunakan api yang sederhana sahaja. Balik-balikkan ia supaya ia masak sekata.
Bila sudah agak kekuningan dan kepirangan, bolehlah diangkat. Okey, dah siap pun roti goreng inti sardin. Dan sedia untuk dihidang. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video yang akan saya sharekan nanti. Hai semua, kali ini saya nak kongsikan resepi sandwich tuna mayo. Okey, jom kita start. Okey, first kali saya menggunakan satu tin tuna jenama Ayam Brand. Kemudian saya menggunakan setengah biji bawang besar, kalau nak guna bawang Holland pun boleh, dan satu biji cili padi. Kalau suka pedas boleh lebihkan ya. Kemudian satukan ke dalam mangkuk tuna tadi. Okey, saya menggunakan mayonis dalam pek kecil saja ya. Dan gaulkan bagi sekata dan sebati. Untuk membuat sandwich, saya menggunakan 3 keping roti, menjadikan ia 3 layer ya. Okey, first kali sapukan margarin plantar. Ni saya menggunakan plantar cap pelangi saja. Sapukan di atas permukaan dia. Okey, bila sudah siap, ratakan tuna pada roti ya. Ni tak kisah nak letak banyak mana, ikut pada cita rasa masing-masing. Dan layerkan roti yang sudah disapu margarin plantar ke atas tuna tadi. Step seterusnya, sapukan margarin plantar ke atas roti yang sudah kita layerkan pada tuna tadi. Dan saya menggunakan Thousand Island ya. Kalau tak ada Thousand Island, nak pakai mayonis pun boleh. Okey, saya lapiskan ke atas roti tadi. Ni ikut pada cita rasa masing-masing lah. Kalau suka banyak, boleh lebihkan. Dan saya lapiskan bersama sayur salad dan tomato. Seterusnya, saya sapukan lagi roti untuk layer yang ketiga dengan Thousand Island. Okey, ni saya tunjukkan cara untuk potong roti sandwich supaya ia tidak terpenyek ataupun lembik. Ini saya cucukkan lidi seperti ni, supaya memudahkan untuk pemotongan roti sandwich. Masa memotong tu jangan terlalu menekan sangat ya, nanti roti tu akan lembik. Pastikan pisau yang kita gunakan tu adalah tajam. Okey, bila sudah selesai pemotongan sandwich, bolehlah dicabutkan lidi tadi.
Okey, mudah je kan untuk buat sandwich tuna. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Hai semua, kali ini saya nak kongsikan resepi roti goreng crunchies yang mudah dan ringkas dan sesuai untuk minuman petang. Okey, jom kita start. Okey, first kali saya menggunakan 3 keping roti gardenia ya. Saya potong memanjang seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam pinggan dan ketepikan. Okey, step yang seterusnya, masukkan 4 sudu tepung serbaguna yang original dan 1 sudu tepung serbaguna yang spicy. Okey, tak kisah jenama apa pun. Kemudian kacau bagi sekata. Masukkan pula air. Sukatan air ni saya agak-agak je ya. Okey, kepekatannya sama dengan bancuhan tepung goreng pisang. Okey, masukkan pula 1 biji telur. Kacau bagi sekata dan sebati. Seterusnya saya menggunakan cornflakes. Cornflakes ni perlulah dikisar terlebih dahulu supaya ianya hancur. Kemudian celupkan roti tadi dengan bancuhan tepung. Lalu disalutkan pula dengan cornflakes yang sudah hancur. Buat satu persatu sampai ianya habis. Bila sudah siap, boleh panaskan minyak. Suhu minyak ni jangan terlalu panas sangat ya, nanti mudah hangus. Sedang-sedang je, kemudian bolehlah dimasukkan roti tadi. Bila bahagian bawah sudah kekuningan, boleh dibalikkan ya. Okey, bila sudah kekuningan dan keperangan sedikit, bolehlah diangkat. Okey, resepi roti ni boleh dicicah ikut kesesuaian citarasa korang. Resepi yang mudah, ringkas dan cepat siap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Bye!